Hey, selamat gini hari guys. Kali ini Seps Automot sedang mereview throttle body Evo 6. Yang akan kami review kali ini adalah dari throttle-nya, kemudian dari servo dan throttle position sensornya. Yang pertama dari throttle-nya ini sendiri, diameternya 60 mm guys, jadi lebih besar daripada punya CK4. Punya CK4 hanya 55 mm saja. Kemudian kita ke servo. Untuk servonya ini 100% sama dengan CK4 dari servonya. Kemudian untuk rumah servonya juga 100% sama dengan CK4 baut 4 di samping. Bagian sini ada dua baut. Di bagian samping satunya juga ada dua baut. Ini persis sama dengan CK4, 100% sama dengan CK4. Jadi jika dipasang ke CK4 ini 100% aman, nggak membahayakan ECU, nggak bikin ECU kebakar atau ECU rusak. Yang penting hambatannya normal. Untuk tes hambatan servo sendiri akan saya share di video yang lain. Ke samping ini ada throttle position sensor. Ini juga sama 100% plug and play di Lancer CK4. Nggak usah ngerubah soket, udah tinggal colokin aja. Throttle position sensornya ada 4 pin. Jadi ini 100% plug and play, baik servo maupun throttle position sensor. Ini kita ke bagian belakang. Ini diameternya sekali lagi 60 mm. Yes. Bagian belakangnya seperti ini, guys. Ini adalah lubang untuk setelan RPM atau setelan udara, atau bisa juga dibilang setelan gas. Lubangnya di sini, kemudian untuk mengaturnya ada di sini. Ini ada idle screw-nya. Oke. Kemudian untuk lubang yang bawah ini adalah untuk lubang yang bawah yang panjang ini. Ini adalah lubang untuk ini ya guys, ini yang panjang ini terhubung ke servo. Jadi untuk pengaturan udara dari servo itu sendiri, servo akan membuka katup, maka udara akan masuk lewat jalur yang ini dan RPM akan stabil. Sistem matikannya seperti itu. Ini bagian belakang jalur yang melalui servo. Kemudian nah ini bagian, ini bagian depan jalur yang akan masuk ke servo. Oke, jadi masuk lewat sini, turun ke bawah, katup servo membuka, kemudian akan tembusnya di sini. Itu sistemnya seperti itu. Kemudian kalau tadi di bagian belakang ada ini lubang untuk pengaturan angin, udara, gas, RPM sama aja. Ini bagian belakangnya di sini. Bagian belakangnya di sini. Kemudian bagian depannya ada di sebelah sini. Jadi dari sini masuk
kita atur setelan udaranya seberapa, kemudian keluarnya akan ke sini. Itu sistematikanya seperti itu. Kemudian masuk ke sisi bagian samping yang satunya lagi. Ini ada apa namanya, bukaan gas ya, katupnya, bukaan katup. Ini terhubung dengan nanti kabel gas. Kabel gasnya nanti kita masukkan ke sini, guys. Nah, seperti itu. Di bagian samping. Oke, overall ini adalah throttle body punya kebetulan copotan dari Evo 6. Ini sangat kompatibel jika kalian mau upgrade throttle body CK4. Karena apa? Karena servonya 100% sama, TPS-nya, position sensornya juga 100% sama. Yang istimewa apa? Kenapa ini dibilang sebagai part untuk upgrade? Jadi karena diameter ini nih. Diameter kalau saya bilang ini venturi atau butterfly. Koreksi jika penyebutan saya keliru. Ini diameternya 60 mm. Jadi kalau CK4 diameternya hanya 55 mm, guys. Ini letak istimewanya di sini. Jadi suplai udaranya lebih akan lebih banyak. Oke, kira-kira seperti itu. Overall ini adalah part throttle body yang paling kompatibel dipasang di Lancer CK4 tanpa mengganggu ECU, tanpa mengganggu servo itu sendiri. Jadi servonya ini sangat kompatibel. TPS juga sekali lagi saya sebutkan sangat kompatibel, 100% sama dengan CK4. Jadi kalau dipasang CK4 ya 100% nggak ada masalah. Kira-kira seperti itu, guys, review dari Seps Automod.